Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi yang sedang viral. Pasti teman-teman tahu lah apa itu aplikasi yang sedang viral saat ini yang banyak digunakan oleh semua orang ya, terutama di kalangan remaja ya. Itu banyak sekali ya, mereka gunakan. Pasti kalian penasaran ya, aplikasi apa sih yang akan saya install ini? Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke Play Store ya, ini Play Store. Dan pastikan teman-teman sudah update Play Store, kemudian teman-teman sudah terhubung ke jaringan ya, WiFi ataupun menggunakan data ya. Nah, saya saranin sih menggunakan WiFi karena aplikasi ini cukup lumayan besar. Sekitar 100 MB lah. Jadi kalau teman-teman punya paket 1 GB ya mungkin 10 kali install aplikasi ini sudah selesai gitu. Oke, penasaran aplikasi apa yang akan kita install? Langsung aja kita masuk ke Play Store-nya. Nah, di sini teman-teman pastikan juga sudah login di akun Google ya. Jadi jika teman-teman belum login biasanya sih nggak bisa install ya. Oke. Nah, di kolom telusur ini teman-teman ketik saja aplikasi yang akan kita install yaitu TikTok. Pasti teman-teman mungkin sebagian udah punya ya dan sebagian belum punya. Wish. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, 102 MB ya teman-teman. Oke, sekarang kita install aja. Nah, di sini proses penginstalan, kita tunggu sampai selesai teman-teman. Oke, di sini sudah berjalan 1% dan masih 99% lagi guys. Ya, kita bersabarlah karena kita menggunakan WiFi. Oke, kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Biasanya sih nggak terlalu lama ya kalau pakai WiFi gini. Nah, buat teman-teman yang mau tutorial apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar tutorial apa yang ingin kita bahas seputar TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain ya. Teman-teman tinggal tulis di kolom komentar saja. Nah, ini saya akan bahas tentang TikTok ya, karena ini saya akan memulai dari step by stepnya. Ini akan saya kasih tahu dulu cara menginstal aplikasinya ya. Setelah itu kita lanjut ke di video selanjutnya. Oke. Jadi ini masih 35 cuy. 35% ya, masih lambat ya. Kita tunggu aja lah ya. Oke guys, udah 60% aja ya. Ya. 68 dan 72, mungkin sebentar lagi aja akan selesai. Ups, 84 cuy, 92, 98, dan pastikan koneksi kalian itu tetap terhubung biar proses pengunduhan dan penginstalannya itu tidak terganggu cuy ya. Nah, ini udah mau finishing. Delapan dan belum 100. Hah, 2% lagi cuy. Jadi ukurannya 102 MB ya. Nah, ini versi terbarunya sih dari TikTok. Nah, ini banyak sekali penggunanya ya. Banyak sekali, kita lihat pengguna dari TikTok ini banyak sekali cuy. Ratingnya 4,1 dan ulasannya itu 18 juta. Wow. Amazing, 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 amazing. Ya, kita belum kasih ulasan.
Nah, ini ada bintang satu, cuy. Banyak nih bintang satu. Kenapa nih? Kenapa? Kenapa? Kenapa, cuy? Kok kalian kasih bintang satu? Oke, sudah proses penginstalan ya. Proses penginstalan hampir selesai. Kita tunggu sampai benar-benar selesai ya, biar aplikasinya itu sempurna lah. Ya, aplikasinya sempurna dan tidak ada lecet-lecet gitu. Nah, kita juga bisa menghasilkan cuan dari aplikasi TikTok ini ya. Jadi, jika teman-teman kreatif, teman-teman bisa menghasilkan cuan dari TikTok. Baik itu kita berjualan di TikTok ataupun kita jadi TikTok affiliate. Oke, kita cek. Mungkin sudah selesai. Oh, belum. Sedikit lagi, cuy. Oke, cuy, sudah selesai kita install aplikasi kita dan sekarang proses pemeriksaan aplikasi ini sudah aman ya. Oke, teman-teman bisa langsung buka ataupun keluarkan lagi seperti ini. Nah, ini dia aplikasinya, teman-teman. Oke, jadi videonya sampai situ dulu ya, teman-teman. Kita ini sesuai judul cara menginstal aplikasi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tulis di kolom komentar apa yang akan kita bahas di aplikasi TikTok ini. So, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.